Saudara Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka kembali mendapat dorongan untuk maju ke pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun Gibran menegaskan masih akan fokus di Kota Solo karena banyak program yang tengah berjalan. Gibran berterima kasih jika ada dukungan kepada dirinya untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun putra Presiden Jokowi ini mengatakan tidak ingin berandai-andai. Dirinya hanya melihat dinamika yang terjadi nanti. Saat ini, Gibran kembali menegaskan ingin fokus bekerja membangun Kota Solo. Ya itu jawaban saya sekarang, fokus di Solo dulu. Saya sangat mengapresiasi dukungan-dukungan dari teman-teman HIPMI. Ini luar biasa kemarin. Meskipun ada desakan dari pimpinan parpol untuk misalnya menggait untuk maju, itu pilih yang mana, Mas? Jateng atau DKI? Ya, enggak tahu. Ntar lihat aja. Sesuai. Ya,